saya namanya Awi, biasa dipanggilnya Awi. Telur ini dikumpulin lah. Saya kan ada ternak sendiri dan dari teman-teman yang telurnya sering, burungnya sering bertelur. Tapi telurnya jarang jadi. Jadi daripada nggak jadi, ya udah saya beli telurnya. Semua jenis paru bengkok. Berhasilnya harus di atas 80%. Kalau di bawah 80% rugi kita. Belajar dari hobi ya, dari nggak tahu juga ya udah berapa lama ya, mungkin dari muda udah. Kalau gagal sudah sering, Mbak, sudah banyak yang gagal. Cuman kita belajar terus belajar. Ya dicoba terus gitu aja. Kalau buat netasin, kita harus punya mesin ya. Bisa ada yang otomatis seperti ini, atau yang manual. Yang seperti ini, manual. Jadi kalau dia sudah menetas di mesin ini, biasanya saya angkat, saya pindahin ke mangkok. Kasih alas tisu, taruh aja. Itu taruh di suhu yang masih sama dengan di mesin tetas. Misalnya di sini kan 37,5, ya saya masih pakai yang 37,5. Besok baru diturunin suhunya 1 derajat. Pemberian makannya biasanya dari netas itu dia 5-6 jam baru kasih makan. Per satu harinya saya kira-kira 4 kali kasih makan. Paling dicari ya relatif ya, paling kalau yang banyak dicari kan kayak jenis-jenis Hankonur karena murah dan gampang perawatannya dan burungnya juga bagus. Kalau yang agak menengah ya Macau Blue Angel, Harlequin, Catalina. Jangan lupa subscribe. Jika Trubus Mania suka dengan video ini, share video ini ke sosial media kalian. Gaya hidup hijau dimulai dari sini.